Selamat malam. Kalau di saya tuh, di daerah saya yang pernah saya singgahi, ada terkenal dinamakan budak hideung. Itu sebangsa makhluk halus dengan perawakan kecil, kemudian botak, hitam legam, bahkan hampir-hampir tidak terlihat. Itu budak hideung istilahnya. Nggak tahu di daerah Anda ada tidak. Dan itu katanya suka jahil, suka usil. Nggak tahu apa sebangsa tuyul atau bukan, tapi kenyataan cerita-cerita memang ada gitu. Dan dia suka tinggal di pohonan gitu, di pepohonan, di bawah pohon. Saya mau reading nih. Saya merinding. Bahkan pernah ada tuh yang dipukul sama budak hideung tuh, katanya ketendang. Jadi karena tidak terlihat itu budak hideung, ketendang sehingga dipukul ininya bengkak. Sampai sekarang orangnya masih hidup gitu. Mungkin sebangsa makhluk halus gitu. Budak itu artinya anak, hideung tuh hitam maksudnya. Hanya saja maksudnya di sini sebangsa makhluk halus begitu. Dan hitamnya berbeda dengan sebangsa manusia ya. Ini legam dan berbeda dengan sebangsa manusia. Ini memang dari golongan makhluk halus, itu budak hideung. Biasanya tuh keluarnya saat akan senja tuh, mulai mega itu keluar bermain mungkin ya. Atau dari saat bayang-bayang sudah jadi dua tuh ukurannya, itu keluar. Dan ini banyak cerita-cerita tentang budak hideung tuh. Kebenarannya bagaimana? Tidak tahu saya juga ya. Yang pasti memang banyak yang mengalami dan banyak cerita begitu. Apakah sebangsa tuyul? Tidak tahu juga. Yang pasti adalah dia tuh sebangsa makhluk halus gitu. Gitu katanya. Itu budak hideung, enggak tahu Anda pernah lihat tidak budak hideung. Ini istilah ya, istilah sebangsa makhluk halus ya. Istilah dari sebangsa makhluk halus, ada yang namanya budak hideung gitu. Kan ada yang namanya apa? Kuntilanak, ada yang namanya genderwo, ada yang namanya tuyul begitu ya. Nah, ada yang namanya budak hideung begitu. Dan ini telanjang ya, telanjang
tapi memakai celana juga. Tiba-tiba saja saya pingin cerita. Ini dimaksudkan bukan sebangsa manusia ya, tapi sebangsa makhluk halus. Maksud saya itu, jadi kalau Anda melewati tempat-tempat yang kemungkinan angker atau melihat bayangan hitam, kalau bisa pertama kalau bisa berdoa mungkin ya. Kemudian harus agak waspada gitu. Kemudian Anda tuh penasaran sehingga didatangi oleh Anda, jangan gitu. Takutnya nanti malah ada apa-apa dengan Anda gitu ya. Itu istilah, ada istilah ya, budak hideung, sebangsa makhluk halus, bukan sebangsa manusia ya. Kebenarannya saya juga tidak tahu karena saya belum lihat. Semoga sehat selalu ya, amin.